Jenazah sastrawan negara Allahyarham Profesor Emeritus Datuk Dr. Shahnud Ahmad selamat disemadikan di tanah Perkuburan Islam Bandar Baru Bangi, Sungai Tangkas kira-kira pukul 2.15 petang tadi. Terdahulu Allahyarham yang menghumburkan nafas terakhir kira-kira pukul 7.30 pagi tadi di Hospital Pakar KPJ Kajang itu dimandi dan dikafankan di Surau Al-Madaniyah, Seksyen 3 Bandar Baru Bangi sebelum disembahyangkan selepas solat zuhur. Allahyarham dimasukkan ke hospital berkenaan kira-kira 4 hari lalu kerana menghidap penyakit radang paru-paru. Allahyarham meninggalkan seorang balu Datin Wan Fatimah Wan Saleh, 82 tahun, 3 anak, 14 orang cucu dan 3 cicit. Sementara seorang lagi anaknya telah meninggal dunia. Ya, memang ada tandalah dia 2 hari sebelum dia apa tu dimasukkan ke KPJ, dia tak makan 2 hari. Tapi apa tu dia dimasukkan di ICU. Hari pertama dia orang revive dia elok. Tiba-tiba elok. Jadi dia makan banyak. Kan? Jadi saya dengan keluarga saya jaga dia tu, kita orang tak perasan di sana tandalah sebab bila ada orang dah elok, kita rasa senyumlah kita kan. Elok keluar makan banyak kan, keluar dari ICU kan, dekat ward biasa pun dia makan banyak. Tapi rasanya itulah tandanya kan. Dia Allah Taala bagi dia kesihatan yang elok, masa yang singkat tu untuk keluarga dia menjaga dia. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat dan kami keluarga reda dengan apa yang telah dia lalui. Okay. Dan satu kali aku selalu petik dia, dia mana aku guna dengan cerita peribadi. Setelah aku dia beritahu macam di mana sekarang aku selalu gunakan. Sekarang umur aku 60 tahun, kalau aku tak cakap bila lagi. Aku syukur tu. Dan selalu aku guna. Saya dengan dia oleh kerana saya fikir saya tua dalam 5-6 bulan daripada dia. Tapi itu kami biasanya bercakap tentang susah tua. Dan jarang kita bercakap dengan tuan-tuan. Dia dalam siasat dan saya dalam siasat. Itu kami tidak pernah berbincang soal itu.